Habib Muhsin bin Salim bin Muhsin Al-Attas mengungkap nama kampung Keramat di Condet dan Keramat Jati. Habib Muhsin bin Salim bin Muhsin Al-Attas, 74 tahun, merupakan seorang juru kunci sekaligus di makam keramat Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas yang meninggal pada tahun 1938. Dulunya, nama tempat sekitar sini masih dikenal orang sebagai Jalan Raya Condet. Namun, pas kakek saya meninggal, orang-orang mulai menyebut Kampung Keramat dan kemudian nama Keramat Jati juga gabungan dari makam ini dan pohon jati yang tumbuh di sekitaran Jalan Raya Condet. Jadi, ketika kakek saya meninggal, baru ada nama Kampung Keramat karena beliau dimakamkan di sini dan Keramat Jati, ungkapnya. Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang berlayar dari Hadramaut, sebuah lembah di Yaman, dan menetap di daerah Cawang, Jakarta Timur. Pada eranya, Habib Muhsin memiliki kelebihan yakni dapat menyembuhkan orang sakit, sehingga banyak orang pribumi yang mencari dirinya. Jadi, pas zamannya beliau, kakek saya itu banyak dicari orang. Tamunya banyak, dari mana saja cari beliau. Dari yang sakit minta kesembuhan, usaha supaya lancar, sampai yang datang dengan hajat tertentu. Tapi, ketika berlayar kemari itu, beliau memang sudah memiliki tujuan syiar Islam, dakwah. Jadi, lambat laun, makin dikenal orang karena memiliki kelebihan. Ungkapnya. Kakek saya punya 4 orang istri, yang 2 merupakan orang Betawi asli, yang 2 lagi masih keturunan Habaib juga. Yang saya ingat, hanya 2 istri yang asli Betawi saja. Salah satunya nenek saya, Amera binti Musram, yang memiliki 11 anak, lalu Hajah Jahora binti Mahmud. Mereka berdua dimakamkan di sini juga, tandasnya. Saat ini terdapat 21 makam yang berada di dalam makam Al-Hawi bersama Habib Muhsin bin Muhammad Al-Attas. Lalu, di luar bagian makam juga terdapat puluhan makam dari keturunan Habaib dan warga turunan Betawi asli yang bermukim di Condet. Cukup sekian video perjalanan religi saya hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe agar selalu mendapatkan video religi saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.